Oke guys, welcome back my YouTube channel guys. Di CKVTS pokoknya Losdol guys. Jadi kali ini kedatangan mesin CBR guys yang khas 50 LED. Nah, dan ini ownernya guys. Wah. Jadi ini udah tak bongkar semua dan ternyata itu bunyi jangkrik. Bunyi klirik-klirik alias headnya itu kena guys nih. Barang-barangnya udah pada jebol headnya guys. Dan jebol kabeh. Dan penyebabnya itu saringan di sini tuh mampet. Di mana saringan? Jadi mampetnya di situ guys. Jadi awal mulainya itu ownernya itu bilang sama saya itu kemarin habis riding, udah beberapa bulan tuh kopling slip, padahal belum lama ganti kampas kopling. Dan ternyata tak tanya lebih lanjut lagi, ternyata salah pemakaian guys. Alias di saat macet-macet itu pakai separuh kopling, makanya kegerusnya di sini. Nah, ini rumahnya kegerus dan kotorannya itu ikut naik dan nyumpol di sini guys. Jadi olinya tuh yang ke atas tuh sangat bisa dikatakan tuh oli yang ke atas itu sangat dikit guys. Makanya ngeletek aus si headnya itu. Tapi kita cek semua bearing rack as dan stang seher dan sekernya itu masih aman guys. Gak ada masalah. Dan ini gak bisa diakalin guys. Saya pernah ngakalin kayak gini cuma bertahan sebulan, dua bulan, tiga bulan dan habis itu ngeletek lagi. Makanya ini tak beliin head yang baru guys. Ini beli head asing. Ini ya guys barangnya. Beli head pull. Pokoknya harganya itu lumayan mehong guys. Mengingat mesin K56 itu dudukan si buat noken as dewasanya itu sangat bukan tipis sih, jadi dudukannya itu kurang tebel, makanya sering kegerus terus guys. Ini penampakannya motornya wes gayanya gaya racing guys, cuma adalah mesinnya Losdol nih. Lagi dibongkar ngelembur biar cepet kelar. Oke guys, tunggu kelanjutannya. Ini mau tak bersih-bersihin dulu, besok ngerang tak rangke-rangke. Habis itu tak kasih tips dan trik di motor CBR ini guys, biar lebih awet. Pokoknya Losdol guys. Oke guys, ini udah tak bersihin mesin-mesinnya dan headnya udah tak pasang. Ini head yang lamanya tak taruh di sini, di bungkus kardusnya. Ini udah kepasang. Cara masangnya sih ada di tutorial di YouTube aku. Pokoknya ini seumur-umur aku bengkel, ini berarti urutan yang ke-8 aku pernah nurunin mesin K56 guys, dan selalu ganti head. Entah itu ngakalin apa diganti head, pokoknya pernah nurunin nyampe 8 kalian guys. Pokoknya salam kuku ireng newbie. Ini pokoknya aku tuh newbie. Tak rantai ketengnya tak pasang. Ini rantai keteng udah tak beli yang baru. Seperti itu guys, masangnya tuh yang penting pede dan kuncinya lengkap. Dan jangan lupa pakai magnet, soalnya buat masukin bautnya ini tuh harus pakai magnet guys, biar nggak langsung jatuh nyeplong gitu guys. Wah, motornya si Dragalon CBR LED. Oke guys, ini noken asnya udah kepasang dan ini titik timingnya, yang innya itu harus segaris di atasnya itu. Nah seperti itu, innya tuh X-nya juga harus segaris sama ini. Dan ini harus titiknya harus di titik top.
Stigmati atas alias TMA. Seperti ini guys, kelihatan gak guys nih? Ini X in, nah seperti ini. Tuh profilnya ke atas, kayak bunga mekar si profil camnya. Jangan lupa sebelum masang itu pakai parfum guys, alias pakai tara. Iki lo guys, apa sih ini? Oli, ki oli, iki oli, oli mesin. Kayak gini olinya. Mereka ada yang nanya, mas kenapa harus pakai parfum sih mas? Nah itu sebenarnya parfumnya itu isinya tuh oli guys. Jadi sebelum si oli naik tuh ini udah kelumasi duluan. Gitu guys. Kita pasang aja. Masangnya itu ada X nya guys, nah X nya itu ngadep ke bawah. Masang si tutupnya ini. Ini juga sama ada X nya seperti ini guys, tutupnya itu. Oke, seperti ini tinggal kita bolt-bolt. Itu bolt-boltnya panjang pendek-panjang pendek guys. Dan untuk bagian yang lawan mainnya si rantai keteng itu tengahnya itu dua pendek. Dan sisi luarnya itu apa sih ini? Panjang. Nah, ini pengen panjang. Untuk ini panjang. Tengahnya ini pendek. Dan untuk ini juga pendek guys. Nah iki pendek. Nah ising lawan lainnya itu yang sisi luarnya itu dawa. Wah wale. Pendek. Tinggal cari yang pas aja guys. Oke guys, ini udah tak kencengin semua. Dan aku mau pasang ini tensioner racing yang setelannya manual dari Zoom Racing. Jadi cara nyetelnya itu ngasal guys, harus berada pada titik top. Ini guys, jadi pada dasarnya itu kalau pakai apa namanya itu tensioner yang manual yang pakai baut itu diusahakan nettingnya itu ya kalau bisa sih dibuka kayak gini guys. Kalau seandainya udah yakin ini udah top, tinggal pasang dari situ nggak apa-apa. Tapi ini berhubung kebetulan dan tidak sengaja lagi turun mesin, jadi ya wis kalian ganti tensioner yang tensioner yang manual, dikarenakan yang bawaannya itu udah nggak kuat buat nahan si rantai keteng tersebut guys. Seperti ini guys, nah. Ini warna merah. Dia ada o-ringnya ini ya, biar nggak bocor. Nah,
biar kita atur sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf guys, bila penerangannya kurang karena saya ini ngerjainnya malam-malam, habis pulang kerja, jadi tak kerjain. Cukup udah kencang, jadi bila mana terlalu kencang bakalan merusak si kerkas bawah sama head atas guys. Makanya usahakan yang pas aja guys, jangan terlalu over. Gue ini udah kenceng, jadi pas gak kenceng dan gak kendor. Pasang juga pelindung rantai head atas. Langsung tak tutup aja guys, biar cepet durasinya, biar kelamaan guys. Lanjut pasang marketnya guys. Jangan lupa bos di gear starternya. Nah, bila sudah seperti ini, kita pasang pagirnya guys. Dan jangan lupa untuk pemasangannya itu, waduh, usahakan bersih seperti ini guys. Kita bersihin dalamnya aja guys, yang dibersihin, jangan luarnya. Kalau luarnya itu ada kalanya bagus juga, cuma kan ownernya yang harus bersihin. Oke, lanjut guys, tinggal kita pasang. Oke, seperti ini. Tinggal masukkan baut-bautnya aja guys.
Oke, jangan lupa dihubungkan soket to soket, guys. Kabel sebelumnya jangan lupa dipasang kembali. Guys, bila sudah, cek kembali apakah soketnya kendor apa enggak. Bila udah yakin, tinggal ini begini, guys. Nemplek, blok. Gimana, guys? Jadi mohon maaf guys ya, bila di luarnya nggak tak bersihin atau gimana, kita tinggal paling tak lap-lapin aja. Oke, ini udah paten, tinggal kita tutup aja guys headnya. Tuh udah kerakit semua, tinggal tutup aja headnya. Oke guys, sudah tak rangkai body-bodinya dan sudah tak pasang kelistrikannya. Tinggal masukin oli dan radiator dan besok pagi kita coba. Berhubung mengingat ini udah malam, ini udah waktunya istirahat guys. Penting udah tak gebir nyampe rampung separuh guys. Oke guys, fotonya lost doll. Sama tinggal besok yang bagian kanannya guys, ngurusin di bagian kopling. Koplingnya belum kepasang. Sorry guys, lupa tadi. Jadi si koplingnya belum kepasang. Lanjut besok lagi. Oke guys, di pagi hari ini mulai lanjut lagi, ngegas lagi guys. Nih host koplingnya udah tak pasang semua. Ini udah kepasang semua. Sorry guys, ini rada ngeblur karena sorot mataharinya tuh ngadep ke sini guys. Ini bearing udah tak ganti yang baru, soalnya kemarin tuh bearingnya oglek. Ini bearing yang lamanya, ini udah oglek. Ini serinya 6903. Ini rumah kampas kopling udah agak kegerus tuh guys. Parah kegerus, makanya diganti seset yang baru, yang ori. Pakai punya Sonic CBR, CBLED itu sama aja guys. Intinya tuh yang penting serinya itu kali 6. Udah tak bersih-bersihin kemarin tuh. Nah ini udah dibersihin juga. Lanjut kita pasangin guys, biar enggak kelamaan, pokoknya serp, tau-tau udah nemplek guys. Oke guys, ini baknya udah tak tutup semua dan udah tak isiin oli radiator, oli dan radiatornya guys, alias coolantnya. Ini senal potnya udah tak pasang, sebagai tak rangkai KB. Dan bak koplingnya udah tak tutup, jadi alangkah baiknya untuk motor tipe seri K56 ini, kalau sudah haus di kampas koplingnya apa gimana, harus buru-buru diganti guys, biar enggak
si kotoran kampas kopling biar nggak naik ke sini guys, ke headnya. Dan ujung-ujungnya harus keluar biaya edit banyak untuk beli head yang baru. Headnya baru guys. Dan ini setelan klepmannya ada penyesuaian guys, dan tak ubah di 10-15an guys, biar lebih agak rapet dan napasnya itu biar lebih agak panjang. Untuk sim-simannya aku main tak setel dulu. Untung ada spare sim-simannya guys. Nih. Daripada kita banyak muter-muter, langsung kita starter. Nih di kilometer kira ini 35.000 guys, mesinnya udah jebol. Oke. Mesinnya wis nyala. Si Dragon udah sehat kembali. Dragalon. Jadi kita tinggal di pasang pairing-pairingnya, habis itu dijemput sama yang punya motor. Jadi guys, penampakannya motornya. Guys, sudah halus, sudah enak mana? Kosol. Oke guys, ini udah kerakit semua. Udah dirakit semua, pokoknya segini emplek. Ini ownernya nih. Mantap. Starter jadi. Starter cowok. Starter. Oke guys, kayak gini, udah pokoknya aman, tinggal dirayan doang mesinnya guys. Nyerang rayan yo wonge ndablek pokoke los dol. Gruk 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 gruk.